Lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1985, Suhardi alias mengawali karirnya sebagai Pamapta Polres Bandung. Sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, setelahnya Suhardi berturut-turut menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kabareskrim Polri. 2 tahun menjabat Kabareskrim Polri, Suhardi alias dimutasi ke Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional. Tak pernah memiliki pengalaman khusus menghadapi teroris, Komisaris Jenderal Suhardi alias harus mampu buktikan saat Presiden Jokowi melantiknya.